Apa khabar? Okey YB, kejap lagi dia nak keluar kan? Tak sempat nak interview. Boleh YB? Saya curi masa sikit. Boleh? First word from YB Hanayo. Kepulangan atlet Paralimpik Malaysia. Silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini untuk menyokong dan memberikan ucapan terima kasih kepada atlet kita bila mereka keluar. Saya rasa penghargaan ini cukup bermakna untuk mereka. Okey, terima kasih YB. Alright, kita juga hari ini disediakan dengan tetamu-tamu yang lain yang berbahagia, TS Dr. Nagulendran yang juga merupakan Ketua Setiausaha Kementerian 14. Mereka masing-masing mempunyai kepakaran masing-masing lah. Okey, apa yang YB harapkan untuk ada yang cakap 2028 lebih ramai lagi ya. Sekarang 30, 2028 mungkin lebih. Kita dah lebih banyak potensi ingat. Betul? Delegasi Dato' Ustaz. InsyaAllah. Dan kita harapkan delegasi yang dibawa kali YB akan terus memacu kejayaan buat sukan Malaysia. So YB ya. 1, 2, 3. Kita semua hebat! Kita Kementerian Negara nanti akan diketuai oleh Chief DB Shuang ataupun PDM yang berbahagia Dato' Laksmana Pertama Syukur Wira Raja Wira Wati Para Negara. Kontinjen Paralimpik Malaysia yang telah pun menjalankan amanah dan juga tanggungjawabnya sebagai ketua kepada semua kontinjen, kepada kontinjen kita di Paris. Terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Laksmana. Dan yang seterusnya, saya ingin menjemput Chia Le. Dengan emas yang kedua daripada Chia Le Hao di tembasa Paralimpik selepas dia berjaya melakukannya di Olimpik Tokyo dan kali ini di Paris, Chia Le Hao. Anak Chia Le Hao. Dan seterusnya, beliau meraihkan emas dan mengucapkan dunia Fani Bunya. Yeah.
daripada sukan para powerlifting. Tiada emas yang kedua untuk Malaysia. Wani Munyau. Sangat hebat Wani Munyau. Okey, seterusnya yang ketiga, saya ingin menjemput bagi Dato' Abdul Latif Romli. Pemenang pingat perak untuk Malaysia. Sukan para olahraga terbang, Latif terbang. Kita semua. Wow, Abdul Latif Romli. Dia telah pun berjaya memiliki dua pingat emas sebelum ini, iaitu di Rio de Janeiro dan juga di Tokyo. Kali ini berjaya membawa pulang dengan perak. Atlet sukan para olahraga lontar peluru Ziad Zulkifli meraih pingat perak. Dia lengkap koleksi pingat untuk Paralimpik, pingat emas, pingat perak dan juga pingat gangster. Itulah dia Ziad Zulkifli dari Gombak, dia datang. Dan seterusnya saya ingin menjemput, beliau ini tampil kali pertama di sukan Paralimpik dan tidak disangka-sangka berjaya memenangi pingat untuk Malaysia. Dijemput Andy Bernard, sukan Paralimpik. Wow, kita telah melihat bagaimana persembahan yang cukup memukau daripada atlet para negara ini. Seorang lagi atlet yang sangat sensasi, iaitu Nur Jannatun Abdul Jalil, sukan para memanah. Wow, Jannatun, kisahnya dipaparkan di Astro Arena sebagai seorang atlet yang berjiwa besar. Dan seterusnya kita sebut atlet sukan tenis berkerusi roda, Muhammad Yus Azwan Yusof. Para jurulatih untuk semua atlet Malaysia yang berasal di Paralimpik.